Halo, selamat jumpa. Cara cek potensio bagus atau rusak. Pada video ini, contoh potensio yang kita pakai adalah 50 kilo ohm, stereo 6 kaki. Sebelum pengecekan, setting multi digital ke 200K. Ini adalah urutan kaki dari potensiometer. Langkah pertama, tempelkan jack AVO ke kaki 1 dan 3 potensiometer. Potensio yang bagus akan muncul nilai sesuai yang tertera di body. Dalam contoh kali ini adalah 50K ohm. Langkah kedua, tempelkan jack AVO ke kaki 1 dan 2. Putar potensio ke kiri dan ke kanan dan harus muncul nilai 0 ohm sampai nilai maksimal dari potensio yaitu 50K. Langkah terakhir, tempelkan jack ke kaki 2 dan 3. Putar potensio ke kiri dan ke kanan dan juga harus muncul nilai dari 0 ohm sampai maksimal yaitu 50 kilo ohm. Untuk pengecekan kaki yang lainnya yaitu kaki 4, 5, 6, lakukan langkah 1, 2, 3 seperti video awal tadi. Potensio dikatakan rusak jika ketika pengukuran tidak muncul nilai karena karbon di dalamnya sudah aus atau terputus. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.